selamat kembali, anda masih lagi menonton Malatop bersama dengan saya Dani Lofa. Kita dah tukar guest kita dah. Ha, kita cepat ada tukar. Raja Parody Malatop. Ya, yeah, Azrul. Ha, dan juga ditemani oleh Haris. Yes. GBS, lebih dikenali dengan nama J. Eh, Malatop ni rancangan serius eh? Tak, rancangan serius. Kenapa? Serius. Tadi masuk tadi dia sound, dia kata kau kena serius. Serius ni? Tak payah nak jalan. Okey, okey. Alright, sebenarnya mereka ada di sini untuk mempromosikan geng bas sekolah musim terbaru. Ya, yeah, betul. Jadi ini musim keberapa dah? Musim yang kelima. Kedua. Alright. Kelima. Lah, musim kelima kan? Tak, saya first time dapat berlakon dalam GBS. Tukul masa tu, saya pun ada. Sebab saya tak dapat datang, so diorang tanyalah siapa nak ganti antara Aaron dengan Abel. Saya cakap nak Abel lah. Ya ke? Bukan setiap buku setiap episod ada guest artis otai-otai ke? Ada. Nak makin Nilofa tak otai lagi, jadi pengen Abel. Itulah pasal dia. Hmm. Siapa antara-antara yang otai-otai tu? Hafiz. Sebelum ni, season sebelum ni ada kita panggil Hafiz. Hafiz yang menyanyi tu? Gila nena. Tak payahlah nyanyi. Dah lah. Dah baru nak promo. Tu kita ada banyaklah ramai. Siapa lagi? Badul ada Badul. Badul kita dia datang audition tak dapat. Kau pandai. Badul, Alung Cham. Soalan kenapa semestinya berubah muka bila saya sebut nama Alung Cham? Macam tak suka je dengan dia. Eh, suka. Ni ada VT gambar sekolah. Ini ada sedutan. Tu Alung Cham eh? Siri-siri gambar sekolah. Tu. Yang sebelah Azri Senario. Nampak? Ada Azri Senario. Tapi kas-kas geng bas sekolah tu sendiri pun dah cukup kuat dah pada saya. Betul, ada Miasara, ada Haris, ada Azrul, ada Raikal, ada lagi siapa? Ada yang Bob tu siapa? Bobby. Brandon Turner babe nama betul dia. Okey. Ah ni Bobby. Watak J. Yep. Dalam geng bas sekolah ni eh? Okey. Ada perubahan tak? Dari musim ke musim baru ni ada ke maintain sama je? Lah. Dia punya perubahan tu watak dia sebab ketua yang baru ni untuk season yang kelima ni dia macam pandai kat sekolah tapi dia jambu. Dia macam tu lah. Walaupun tak jambu tapi dalam menjambukan diri anda. Karakter dia jambu lah. Aku stokong. Kau stokong? Sokong lah. Okey, nak tanya Azrul. Ha, boleh. Macam diorang cakap Azrul adalah orang yang paling sesuai nak berlakon dalam geng bas sekolah ni sebab sama tinggi dengan budak-budak yang berlakon dalam cerita ni. So apa komen Azrul? Memang kita next season kalau ada terjemputan Nabil akan disingkirkanlah. Tak, sebenarnya jiwa. Jiwa kan. Kalau ikut aturan hidup saya tahun ni SPM lah. SPM. Kalau ikutkan lah. Kalau ikutkan. Dia sebenarnya Benjamin Button tu, babe. Dia makin muda. Muka makin tu. Tapi sebenarnya kan bukan senang eh nak berlakon dengan kanak-kanak, layan kerenah mereka. Sebab dia orang ni aktif pagi. Yes. Pagilah bangun apa-apa. Tengah hari flat. Tak ada janji kan. Petang makan tu dia okey sikit. Lepas tu tengah hari dia malap sikit. Petang dekat nak habis shoot tu, dekat nak rap tu dia aktif. Okey, kita ada lagi banyak soalan menarik kita nak tanya Azrul dengan Haris. Yep. Tapi sekarang ni kita nak tengok filem Malatop. Yes, carta filem Malatop dulu. It's gone. Yap, di tangga yang kelima, Marvel's Iron Man 3. Jatuh tergolik-golik ni. Selalu dapat tempat yang pertama. Dah berapa minggu dah? Dah 2 minggu dah. Kali ni di tempat yang kelima. Tapi walau bagaimanapun, I tetap suka you. Jom kita tengok sikit trailer dia. Carta di tangga keempat, Bikers Kental. Baru 5 hari ditayangkan, filem ini sudah menduduki tangga keempat. Kita ucapkan tahniah kepada pengarahnya, Helmi Yusof. Untuk minggu pertama, apa kali kita tengok trailer ini? Ismail Ponta lewat. Joker, with me. And you. Tak apa. Kita nak tanya lebih banyak lagi soalan kan? Sebab ada banyak lagi. Right. So, tentang game bas sekolah ni mungkin nak promote lah. Hari Ahad, 9 malam ke kan? 9 malam tu budak sekolah dah tidur. Hari Ahad, pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi. Dan Ahad ni merupakan episod yang terakhir. Yeah. Sekejap kan? 13 episod kan? Sekejap. Jadi memang best lah. Jadi memang best. Ramai ni. Apa yang ramai sih? Ramai ni yang duduk kita baca sikit Twitter yang dia hantar sebab tengok pelakon-pelakon GBS ada kat sini. Memang saya baca. Oh my god.
Haris Alif handsome. Kalau mungkin Lofa tak tahu, tapi sebenarnya Haris ni dia asal-asal dia dalam industri ni dia menyanyi. Oh, is it? Kalau tak percaya, suara dia memang sedap. Nyanyi sikit please. Jadi kita dengar sikit Haris nyanyi. Okey. Ku akan mengenangmu walau dunia akan berakhir. Tak mungkin ku lupa kisah denganmu. Okey adik, nanti kalau dapat dia tongkol. AM 2013 kena tahu. Saya pun mula dengan nyanyi. Why not? Okey, Azrul pun sebenarnya pandai nyanyi. Dan lebih lagi dia pandai mengaji. Silakan. Mengajilah. Mengaji. Amin. Tak dengar? Dia ada hati. Okey. Tadi kita tengok carta filem meletup kan? Ha. Kalau nak tahu, yang berada di tangga yang pertama filem meletup minggu ini, Fast and Furious 6. Memang terbaik. Saya nak pergi tengok weekend ni. Sebenarnya kita ada berapa ni berlangsungnya majlis pratonton filem pertama arahan Luna Maya. Berjudul Pintu Harmonika di Hotel Mandarin Oriental KL. Jadi kita nak tengok tengok eksklusif bersama Luna Maya sendiri. Apa kata kita saksikan video yang disediakan oleh Meletup ini. Itu dia. Tak panas lagi, Beb. Tak panas lagi. Ada lagi panas lepas ni. Yang nombor satu punya. Tapi sebelum tu kita tanya soalan je. Berdarah biji mata, Beb, tengok. Okay. 4 kali take. 5 kali. 5 kali take. 5 kali take, saya buat bagi begitu. Tahu tak ada suara, jerit. Macam Haris. Ya. Yep. Kau pernah merasa tak jadi artis zaman sekolah? Tak. Tak pernah. Lofa? Tak. Saya pun tak pernah. Awak di zaman persekolahan dah jadi artis, dah keluar TV. Kawan-kawan satu sekolah semua tengok. Susah tak? Macam mana rasa dia kat sekolah? Okay. Makcik kantin pernah try awak tak? Kan? Dirilah. Alright, dia punya rasa tu memang rasa seronok. Tapi biasalah, ada orang suka, ada orang tak suka kan? Exactly. Kan? Ada yang sama dengan gaduh. Biasalah tu kan? Cikgu disiplin suka kau tak? Suka macam ni. Patutlah umur panjang. Kau buat kantor lah dia dekat TV. Alright, jadi rasa memang best dan alhamdulillah bersyukur sebab kecil-kecil lagi dah dapat saya duit untuk family. Yes. Yelah, tadi kan kita ada gosip Fauza Gawas kan nak bertunang Sabtu ni. Tapi kita dah suruh Nabil call dia. Nabil. Kita nak tanya dia direct kenapa dia nak kahwin muda-muda. Kena tanya. Asal pula muda-muda? Betul lah timing dia tu. Kahwin awal. Bukan, secara mengejut. Secara mengejut. Hello, Cik Fauza Gawas. Hello, Cik Fauza Gawas. Ya, saya. Alamak. Tak ada angin, tak ada ribut. Tahu-tahu Sabtu ni dah nak bertunang. Tahniah. Terima kasih. Alah, kenapa macam malu-malu ni? Tak adalah macam Cik tiba-tiba nervous pula kan. Tiba-tiba. Macam tak biasa pula orang call. Yelah, cakap dengan Ahmad Nabil, siapa yang tak nervous? Bintang popular 2008. Ni nak tanya, kenapa tiba-tiba ni awak ni tak pernah pun dengar cerita bercinta dengan siapa-siapa kan? Tahu-tahu ni dah nak bertunang ni. Lepas tu awak kata nak kahwin bulan 9 ni juga. Lepas tu nak bercinta lepas kahwin. Bukan sebenarnya tiba-tiba ke apa. Sebab macam saya sendiri memang tak suka bercinta sakan ke apa. It's not me. So bila orang kata sampai seru kan, tapi macam kita rasa dia adalah pilihan tepat, kenapa kita nak buang masa bercinta bertahun-tahun lepas tu end up macam nothing. Betul. So baik ada ikatan yang lebih baik ke arah yang lebih baik, itu betul. Adalah pilihan saya. Yes, ikatan yang sah tu lagi bagus. Betul. Apa pun kami daripada Meletup nak ucapkan tahniah. Nanti bulan 9 boleh kan Nick, boleh tak jemput kita orang sekali nanti datang wedding? Kita nak jumpa semualah. Baksu Nabil, mana tahu kok Nabil nak jadi MC ya? Alhamdulillah, job masuk. Job masuk. Alhamdulillah. Fauza Gawas, good luck and tahniah daripada kami di Meletup. Okey, terima kasih. Okey, dan Nilofa pun kirim salam. Okey, bye. Waalaikumsalam. Kirim salam balik. Okey, take care, bye. Okey, alright. Waalaikumsalam. Okay, salam balik. Bel, dia mesti nak partner MC kan? Kau baik. Nak mana? Oi, nak. Tak payah, tak payah. Kau tak payah buat jatuh. Aku memang kompang, weh. Tak, aku memang panggil kau sebab dia bayar aku percuma kau kat wedding. Plus one. Plus one. Macam beli ubat gigi percuma mangkuk. Macam tu lah. Tak mangkuk aku. Okey. Ni last question lah. Okay. Nak tanya Azrul lah. Right. Apa pendapat Azrul bila orang kata, dekat Malaysia ni bila orang tu
ketinggian dia sederhana. Mm-hmm. Pendeklah. Mm-hmm. Dia tak jarang dapat. Kau cakap pasal apa ni? Mentang-mentang kau tinggi kan? Jarang dapat jadi hero. Oh. Apa komen Azrul? Walaupun dia berbakat tapi jarang dipanggil untuk jadi hero. Dia sebenarnya kat Malaysia ni dia lain daripada Hollywood ataupun Bollywood. Betul. Salman Khan. Pendek. Tak rendah sangat. Tak rendah sangat. Tak tinggi sangat. Tinggi sangat. Tom Cruise kat Hollywood. Tak tinggi sangat. Kan? Tapi kat Malaysia ni dia nak yang tinggi-tinggi. Hmm. Sedangkan yang tinggi pun jadi hero pun satu filem je. Tiga. Oh my god, dah kena ke each other. Tiga lah. Tambah lagi yang baru ni, dua. Oh, okey. Lima lah. Cameo, sebelum cerita korang, yang dah confirm tu. Okay. Sebelum cerita korang gosip kat Meletop ni, saya nak tunjuk korang gosip apa dalam Meletop minggu ni. Oh, yang menangis tadi tu. Saya suka gosip ni. Menangis berdarah tau. Gosip Meletop nombor satu minggu ini.